penyakit konyol ini. Wah, aku ngombe teh orang wani kok, ngombe ciu kok wani. Waduh. Bikin saya itu, wah. Dinding disco itu pokoknya itu, wah. Wah, gimana ini? Penyakit apa ini, wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabi dari Jemaah Jajah Rebi. Saya penderita asam lambung, MCD kecemasan berlebihan. Yang dirasakan ya ada sensasi ya, jantung berdebar lah. Terus, gimana lah saya ngetem perut terus pak, ketakutan saya. Ada lutut lemas, ada kepala mau pecah, mata curam. Mas pokoknya kayak orang bingung lah, kumpul-kumpul sama teman-teman ya, berani nggak, bingung lah. Masa saya di rumah terus merepotin orang tua terus lah, itu terus nemenin lah, malu lah. Ya, namanya ini penyakit manja ya, lebay saya. Sekarang udah bisa minum teh saya, alhamdulillah. Berkat di SBS tempatnya Pak Miftahul Khair. Kota Jogja Bantul. Penyakit konyol ini, wah aku ngombe teh orang wani kok, ngombe ciu kok wani, waduh. Makan cabai pedas masih berani, apa-apa berani semua. Teh itu yang bikin saya itu, wah. Dinding disco itu pokoknya itu, wah. Wah gimana ini, penyakit apa ini, wah. Mau beli apa-apa, mau ke jalan-jalan kemana kok cemas terus, wah. Ini solusinya disuruh melawan ini pasti bisa ternyata, alhamdulillah. Tadi saya ke pasar Pakuncen beli celana, saya agak wah ini takut dikit, tapi ya saya lawan ya gak ada apa-apa ternyata, waduh ya malu sendiri sama badan saya sendiri saya, aduh. Ya semoga saya pulang mak saya, bapak saya, mbak saya yang untuk nyuruh kesini untuk saya sembuh. Moga-moga senang. Mungkin saya ini belum bisa ngabarin. SBS-nya mantap pokoknya. Mantap. Jos kotos pokoknya. Saya udah di SBS 7 hari ini. Saya udah berani minum teh. Wah, saya gara-gara minum teh saya. Trauma saya ini. Wah. Jiwa aja saya minum terus sama teh. Wah, bikin trauma aja. Aduh, malu-malu ini. Aduh. Dan tujuan di SPS ini sudah bisa minum teh ya. Nggak ada sensasi. Mantap, SPS mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafi dari Demak ya. Saya telah lulus dari SPS. Saya semakin kuat dan semakin saya tidak lemah lagi ya. Terima kasih ya Allah dan Pak Guruku dan Bu Guruku Pak Khair dan budiku yang membimbingku dengan baik selama aku di SBS ini. Aku tahu caranya ikhlas dan menerima dan bersyukur. Aku semakin semangat dan tidak takut lagi minum teh saya. SBS mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.